Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbih wa ala nabiyyika Hud wa lakal hamdu fil ula wal akhirah. Waghfir lana fil akhirati wal ula wa adhib usna qulubina fid dunya wal akhirah. Ya wa ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في استحباب قراءة الجماعة مستمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. I'lam anna qira'at al-jama'ati mustami'ina mustahabbatun bid-dala'il dhahira wa af'ali salafi wal khalafi al-mutadhahira faqad sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min riwayati abi hurairata wa abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhuma anahu qal ma min qawmin yadhkuruna allaha ta'ala illa haffat bihimul malaikatu وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. Kali ini membahas tentang kesunahan membaca Al-Quran bareng. Kalau bahasa kita darusan, kalau bahasa di luar hizib. Dan keutamaan orang-orang yang membaca dari jamaah juga yang mendengar. Jadi pertama yang dibahas kumpulan untuk membaca Al-Quran, kesunahannya. Jadi berkumpul untuk membaca Al-Quran, kesunahannya. Kemudian membahas tentang keutamaan, keistimewaan orang yang membaca ketika kumpul, juga keutamaan orang yang mendengar dari yang membaca. Jadi perkumpulannya memiliki kesunahan, yang membaca memiliki keutamaan, yang mendengar juga memiliki keutamaan, lengkap. Kemudian wabayan fadilati man jama'ahum alaiha wa harradahum wa nadabahum ilaiha. Menjelaskan keutamaan orang yang mengumpulkan, yang membuat perkumpulan itu, yang menganjurkan dan memerintahkan. Jadi mengajak yang lain untuk ikut. Jadi yang gawe punya keumulan keistimewaan lebih. Anak tidak ikut buat ini. Ya apa? Ya jadi yang ngejak. Ngajak yang lain untuk ikut. Ngajak yang lain untuk ikut, menganjurkan, memerintahkan. Nah, ini dibahas dalam pasal ini. Jadi perkumpulannya yang membaca di saat kumpul
yang mendengarkan saat itu, kemudian keutamaan yang membuat, yang membuat, juga keutamaan kemuliaan yang mengajak untuk kumpul ikut dalam apa kumpulan tersebut. Disebutkan di sini anna qira'atul jama'ah mustami'in mustahabbatun. Membaca bareng-bareng dengan berkumpul membaca Al-Qur'an ya, berkumpul itu sunnah. Biddala'il adh-dhahirah, dengan dalil yang jelas, bukan satu dalil tapi banyak dalil yang jelas. Kemudian juga perbuatan para salaf dan khalaf. Para salaf mereka seperti itu, membuat perkumpulan baca Al-Qur'an darusan atau hizib. Nah, kalau di Tarim itu ada hizib, kalau bahasa mereka di sana hizib, kalau di sini darusan. Itu ada bainal isya'ain, yaitu bainal maghrib dan isya', antara maghrib dan isya', sama goblal fajr sebelum subuh. Lah bacaan ini diatur dari surat ke surat. Seperti yang pernah dijelaskan ya. Para sahabat itu membagi bukan juz tapi surat ke surat. Ada yang dihatamkan sekian hari sekali dan sebagainya. Kalau di Tarim diatur dari surat ke surat dalam hizib atau darusan yang dihatamkan pada hari Kamis. Dihatamkan pada hari Kamis seperti yang kita laksanakan kalau Kamis di pondok hataman. Nah, karena memang dibaca setiap hari hari Kamis hataman, bukan cuma sekedar baca wat duha ke bawah enggak ada hatamannya enggak. Jadi memang dibaca sama anak pondok hari Kamis kita hataman. Ngikuti adat kebiasaan yang ada di Tarim. Nah. Mereka seperti itu. Jadi ada bainal isya'in, ada sebelum subuh. Pada intinya dihatamkan pada hari Kamis. Jadi masjid-masjid di kota Tarim itu hari Kamis hataman semua. Jadi seminggu sekali hataman. Dari harian yang mereka baca. Ada yang dihatamkan pagi, hatamannya pagi, ada yang siang, walhasil hari Kamis hataman pokoknya. Kalau di sini kan enggak ya. Di sini masjid-masjid itu bacanya saulan pisan. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Ahad. Dibacanya cuma satu hari itu tok. Mulai mari subuh sampai tek buyar. Mari nih, sudah ngoco. Ada Al-Qur'an, ketemu satu bulan lagi kan gitu ya. Ketemu pasaran lah. Ketemu pasaran satu bulan lebih. Jadi bendino ini pajangan tok Al-Qur'an di masjidnya. Singkati moco ya moco, si nak moco ya nak moco. Lesan melbu kono nak moco, ya insya Allah takmirnya pun melbu kono mek ngelok tok sembahyang metu. Nggak baca Al-Qur'an. Nah, kita harus merubah itu. Kita harus merubah dengan membaca. Apalagi kalau kita bisa tingkatkan bukan satu juz. Nah, sementara ini kan satu juz. Nah, mungkin bisa nanti kita ketingkatkan bagaimana caranya bisa seminggu sekali khatam. Nah, enggak satu bulan sekali kan, makanya satu bulan sekali kalau sekarang. Nanti bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali lah pertama. Nah, itu perbuatan para salaf seperti itu dan diikuti oleh khalaf. Orang-orang yang mengikuti para salaf. Orang-orang yang mengikuti para salaf. Loh, apakah tidak ada dasar hadis? Ada, kan sudah disebutkan bidalail dengan dalil-dalil yang zahira. Ini ada beberapa hadis. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mana keduanya meriwayatkan hadis yang sama. Ma min qaumin yadhkuruna Allah taala illa haffat bihimul malaika wa ghasyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Dikatakan oleh Rasulullah tidak ada satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah
Al-Quran di antara bacaan yang mengingatkan kita kepada Allah, itu termasuk zikir. Termasuk zikir. Dan berarti satu kaum yang berzikir kepada Allah bersama-sama. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Hafat bihimul malaika. Diselimuti oleh malaikat. Ya, jadi sebab perkumpulan itu mereka diselimuti oleh para malaikat. Wa ghasyat umur rahmah. Diselimuti dengan rahmatnya Allah. Digampangannya malaikat mengelilingi kita, kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Ibarat wadah itu enggak amber, enggak keluar. Pasti dapat. Pasti dapat. Ibarat wadah dikelilingi. Tutuplah. Ditutup. Lah ketika ditutup, kalau dikasih air, airnya habis, ya enggak, akan terisi sehingga penuh. Nah, seperti itu pula ketika kita kumpul, dalam berkumpul itu berzikir, diantaranya itu membaca Al-Quran, malaikat mengelilingi kita, Allah menurunkan rahmatnya. Seperti dalam hadis kemarin, hadis Selasa, sampai orang yang datang bukan tujuan untuk berzikir, butuh kepada seseorang yang ada, entah butuh tenaganya untuk ngelas atau butuh tenaganya atau untuk butuh jasanya untuk nyetiri dan semisalnya, didolei di majelis itu. Jadi doleinya di majelis bukan untuk zikir, nyari untuk keperluan tadi itu. Dia dapat keuntungan, kemuliaan. Sehingga dikatakan oleh Allah apa? Humbul gom la yasqa bihim jadi suhum. Mereka itu adalah kaum, yaitu orang-orang yang duduk berzikir adalah sebuah kaum. Siapa yang duduk dengan mereka bisa selamat, bisa beruntung, tidak celaka. Kenapa? Sebab duduk dengan orang-orang yang berzikir. Karena tadi dikelilingi malaikat, Allah menurunkan rahmatnya, dapat. Walaupun yang datang tadi untuk keperluan, karena dengan mereka Allah menurunkan rahmatnya, kena. Kalau air kan membasahi, sudah membasahi yang ada di dalamnya. Lah seperti itu. Ya, wa ghasyat umur rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Memang ketika berzikir itu lali semua ya. Utang lali. Ya. Insyaallah ya. Pusing-pusing lali. Begitu lupanya dia dengan itu semuanya sampai tidur. Nah, kalau enggak tidur kan, kalau dia enggak lupa kan pasti pusing ya. Kepikiran, ngeluh, tidur enggak enak. Ini sangat begitu tenangnya itu sampai tidur. Nah. Hebatnya wa nazalat alaihimus sakinah, tenang. Ya, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti enggak ngerti? Dia mengerti, dia paham ataupun tidak? Apalagi kalau dia paham dan mengerti, lebih tenang. Dia enggak ngerti yang dibaca. Yang dibaca enggak paham dia. Tapi tenang, enggak kepikiran. Apalagi dia mengerti. Hanya menjadi solusi jalan keluar dari yang dia hadapi. Kemudian wa dzakarahumullah fi man inda, disebut oleh Allah dia di hadapan makhluk yang bersamanya, yaitu para anbiya, para rasul, para malaikat, disebut dia di hadapan mereka. Lah hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hasan sahih. Nah, jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan. Lah hadis hasan itu ada tingkatannya. Lah ini hadisun hasan sahih. Nah, bisa dikatakan teratas. Hadis hasan yang teratas. Karena ada hasan sahih bighairi.
ada Hasan. Ini Hasanun Sahih dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain juga dari Imam Abu Hurairah, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Perbedaan hadis ini dengan sebelumnya, kalau hadis yang sebelumnya itu umum. Umumnya tempatnya dimanapun. Dimanapun kita kumpul untuk mengingat Allah. Baik itu dengan sholawat, dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran dan semisalnya, nah, seperti ilmu dan yang lain sebagainya, dimanapun, mau di masjid, mau di rumah, mau di jalan, mau di manapun. Tapi kalau hadis yang ini enggak, tempatnya khusus, riwayat yang ini khusus, berkumpul satu kaum di salah satu rumahnya Allah, masjid. Di berkumpul dalam masjid. Kumpul untuk apa? Yatluna kitaballah. Membaca kitabnya Allah, Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Tadarus di antara mereka. Membaca bergantian. Membaca bergantian. Jadi perkumpulannya di rumahnya Allah untuk membaca Al-Quran dengan tadarus bergantian. Illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyat umur rahmah, Allah selimuti dengan rahmat. Wa hafat umur malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, disebut oleh Allah orang-orang tersebut di hadapan makhluk yang ada di hadapan Allah. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Dawud bi isnad sahih, dengan sanad yang sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang kedua ini lebih sahih dari yang pertama tadi. Dan lebih menuju kepada perkumpulan untuk Al-Qur'an. Kalau tadi kan umum, zikir dan dimanapun tempatnya, baik itu Al-Quran atau sholawat atau istighfar atau doa dan yang lain sebagainya. Kalau ini enggak, Al-Quran, membaca Al-Quran tadarus, dengan tadarus mendapatkan keistimewaan yang sama dengan orang yang berzikir tadi itu, ya, diturunkan ketenangan, diselimuti rahmat, dikelilingi malaikat, disebut oleh Allah di hadapan makhluknya, di hadapan para makhluk yang ada di hadapan Allah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqati min ashabi, bahwa Rasulullah pernah keluar atas satu perkumpulan dari para sahabatnya. Ya, ada para sahabat yang sedang ngumpul. Nah, seperti gini halaqah. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mayu jlisukum?" Rasulullah datang ke mereka, kemudian Nabi bertanya, "Mayu jlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk? Yang membuat kalian duduk berkumpul ini apa? Katanya mereka, "Jalas nanadzkurullah ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bih." Katanya para sahabat, "Kami duduk untuk berzikir, mengingat Allah. Bersyukur kepadanya karena memberikan hidayah Islam kepada kami dan menganugerahkannya." Jadi perkumpulannya berzikir, bersyukur. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Atani Jibril," mengkabarkan kepada mereka, "Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah." Katanya Rasulullah, Jibril datang kepadaku mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan, ya, perkumpulan kalian atau membanggakan sebab kalian di hadapan para malaikat. Jadi Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Jadi bukan di hadapan presiden. Percuma dibanggakan di hadapan presiden.
dilem ambek mitok medsos surut mari percuma. Setan yang guyu, iblisnya yang guyu, atau malaikatnya, iya mari ini on kepek-kepekon. Tapi ini di hadapan Allah yang membanggakan, yang membanggakan Allah sang pencipta, yang memberikan segalanya, yang membanggakan, dibanggakan oleh Allah. Di hadapan siapa? Para malaikat. Siapa yang dibanggakan oleh Allah? Orang yang duduk berzikir bersyukur. Berkumpul ini duduk berzikir bersyukur, dibanggakan oleh malaikat. Nah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita benar-benar dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hadisun hasan. Walhasil wal ahadits fi hadza katsiratun. Hadis-hadis seperti ini menunjukkan kemuliaan berkumpul untuk berzikir dengan segala bentuknya, baik itu dengan Al-Qur'an, sholawat, istighfar dan yang lain sebagainya, memiliki kemuliaan yang sangat mulia. Ya, memiliki kemuliaan yang sangat istimewa. Nah, karena itu kita patut bersyukur agar kenikmatan ini dilanggengkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita tidak melepaskannya, tidak meninggalkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.